صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمال قبض أدبٌ سمبت هاتي سمبك risau imma bisababin wa imma bighairi sabab. Kadang-kadang kan apakah hati rasa kedekaruan, nah itu bisa ada sebabnya, bisa kada ketahuan sebabnya. Padahal kadada dicela orang kadada, kehilangan harta kadada, kehilangan apa kadada, tapi kenapa hati ini rasa kedinyaman, rasa gelisah, nah itu bisa terjadi. Amma asbabuhu thalasa, adapun sebabnya sempit hati, adapun sebab-sebabnya kerisauan hati ada tiga. Zambun ahdastahu, pertama dosa yang kau lakukan. Dosa yang kau lakukan. Karena jar Nabi tadi, orang beriman itu bila berbuat dosa imbahnya itu sedih. Itu orang beriman. Bila imba berbuat dosa pasti sedih. Nah, jadi kenapa hati ini sedih, hati ini rasa sumpah? Barangkali sebabnya satu, ada dosa yang diperbuat. Nah, ada dosa yang dilakukan. Pala ubudiyah taqtadi anta tuba ilallahi ta'ala wa tatluba ridha wal halal mimman tazlimu. Maka kehambaan itu menuntut bahwa engkau tobat kepada Allah dan meminta ridha dan halal dari orang yang kamu zalim akan dia. Kalau kita ini susah hati, kalau kita ini gelisah hati, tahu sebabnya karena ada dosa yang dilakukan, segeralah tobat. Itu kehambaan kita menuntut demikian. Segera tobat kepada Allah. Kalau menzalim orang, cepatlah minta halal kepada orang itu. Au dunya zahabat au naqasat minka, atau hati sumpah, hati sedih, hati risau itu disebabkan dunia yang hilang atau berkurang dari engkau. Bisa juga imba ditipu orang, imba kehilangan, imba dapat musibah, lalu hati kita sumpah, lalu hati kita kada nyaman. Nah, ini kada nyamannya hati disebabkan kehilangan dunia atau kekurangan dunia. Pala ubudiyah taqtadi antardha biqadaillahi ta'ala wa tahtasiba. Maka kehambaan diri engkau itu menuntut bahwa engkau ridha dengan ketetapan Allah dan engkau mengharapkan pahala daripada Allah. Nah, di waktu hati kita sedih karena kehilangan dunia atau karena kurangnya dunia, di saat kita sedih itu kita dituntut untuk ridha kepada ketetapan Allah dan menunggu pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mengatasi kesusahan hati disebabkan hilangnya atau kurangnya daripada dunia. Au zalimun yu'dhika fi nafsik au irdik. Sebab yang ketiga, sumpak sakitnya hati, risaunya hati itu karena ada orang zalim yang menyakiti diri engkau atau pribadi engkau. Nah, kita disakiti orang zalim, kita dihina oleh orang, kita difitnah oleh orang, lalu kita sedih. Sedih. Nah, di saat sedih itu kehambaan kita menuntut antasbira wa tahtamila wa taslima wa tastaslima ilallah ta'ala, menuntut sabar dan sandang dan serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang zalim memfitnah kita, kada usah ke polisi, mencemarkan nama baik kada perlu. Pengadam misal dipitnah orang ini, mengaduakan ke polisi pencemaran nama baik, itu kada perlu, kada ada untungnya. Nah, kalau kita mencari akhirat,
kecuali untuk kejayaan dunia. Nah itu terserah aja lagi. Kalau untuk akhirat mengadu ke polisi karena kita dipitnah orang, itu kada ada untungnya. Sabarlah, sabar, sandang, serahkan kepada Allah. Nah itu paling baik. Dan tindakan Allah lebih cepat dari tindakan polisi. Nah, polisi kena perlu saksi. Mana saksinya? Nah, berapa hari mau urus mencari saksi segala macam. Allah Ta'ala untan langsung. Di saat kita melapor, saat itu diterima. Dan kada perlu ada saksi kalau kita dizalim atau dianiaya orang. Nah. Jadi apabila kita sakit hati, sumpak hati karena ada yang memfitnah kita, ada yang mengganggu kehormatan kita, nah sabar. Kada usah dilawan artinya. Kada usah dilawan. Bila melawan itu berusia labihan, kita jadi orang zalim. Melawan itu kalau kelabihan lawanannya. Baik amun kawa pas dan sulit kawa pas itu. Kalau kau diketahui pas kadanya. Nah, kalaunya itu labihan, kita jadi dua kali dosa. Kita jadi dua kali sakit. Pertama sakit dizalim orang, nang kedua kita sakit dapat dosa karena labihan membalas. Nah, jadi apabila kita sakit hati karena diganggu orang, diri kita, kehormatan kita, maka sabarlah. Dan sandang. Sandang aja. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporkan kepada Allah, ya Allah yang Maha Tahu, yang Maha Mengetahui, hamba telah diganggu oleh pulan bin pulan. Untuk selanjutnya hamba serahkan kepada Engkau urusan ini. Cukup. Allah akan menindak sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi keadaan gembira hati disebut dalam istilah orang tasawuf itu ngarannya basat. Nah, hati yang sempit risau disebut dalam istilah tasawuf ngarannya kabat. Nah, basat satu keadaan yang memerlukan adab. Kabat satu keadaan yang memerlukan adab juga. Nah, jadi bagaimana kita mengatur diri kita supaya jangan lepas dari adab walaupun dalam keadaan basak atau dalam keadaan kabat itu. Dalam keadaan gembira hati kada tergelincir dari jalan. Dalam hati yang susah, hati yang sakit kada tergelincir dari jalan. Semua jalan kita berjalan di atas adab yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang salikin, orang-orang yang pemula dari arifin itu selalu silih berganti datang. Kadang-kadang hatinya ada gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Nah, itu selalu berganti. Nah, oleh karena itu diperlukan adab. Kalau gembira mesti macam ini hati kita. Kalau susah, gelisah mesti macam ini hati kita supaya kedua-duanya membawa kepada martabat kita yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gembira hati jadi pahala, susah hati jadi pahala. Nah, bila kita melaksanakan aturan-aturan adab-adab yang diajarkan ini.